Cepat juga nak ending. Hari ni adalah merupakan kita punya first rehearsal. Sini panas. Hai semua, assalamualaikum. Welcome to episode 4 on my YouTube channel. Okay, today is Sunday. I'm on my way to MBSA. Seperti biasa, kita akan ada another ikut rundown again. And then malam is the show. Show untuk minggu ni memang full of lagu yang meriah lah. Lagu-lagu, I think just ada satu lagu je, lagu slow. Yang lain semua lagu yang memang sangat-sangat meriah. Not necessarily vocal challenging in the sense of apa, macam lagu ballad. Tapi dia ada challenges lain. Macam untuk Syah minggu ni, I have to dance. Syah kena nyanyi daripada duduk, betul kena berdiri, betul kena dance. And how to keep the momentum and the stamina from the first note of the song until the very end. It will be a huge challenge lah for me. Untuk seorang yang tak biasa menyanyikan lagu dangdut atau lagu genre lain selain daripada ballad or any other pop numbers, it's going to be an exciting night. I hope you guys gonna like the performances. Woo. See you later. Sebab dia nak ending. Inspiration. More on the hands. Nanti dia akan bawa macam pose. Hai semua, assalamualaikum. Okay, hari ni adalah merupakan kita punya first rehearsal menyanyikan lagu dangdut. Syah still belum belajar lagi tarian. Saat tarian, Cikgu Hanafi kata besok baru belajar. Jadinya tunggulah besok kan. Just in case lah kan. Nak belajar awal. Tapi tak apalah. To be fair with everyone, hari besok pun besok lah, hari Sabtu. Harap saya dapat ingat lah tarian tu kan. Hari ni saya punya eyeshadow color pink. I mean my eyeliner. This is my fit today. Oh, this is the shoe that I'm gonna wear on Sunday. So saya try. Boleh tak menari guna ni? Kau ingat dapat ke? InsyaAllah dengan izin Tuhan. Kita tak tahu. Betul tak Syah? Betul. Slide. Tolonglah dislike, share dan subscribe kepada teman-teman anda. Dislike. Pakailah mikrofon. Engkau pun tengok cakap lama-lama mikrofon dah bagi. Kenapa? Tak, kau boleh pasang rumah tu kenapa? Tak, kita pun nak buat satu projek ni. Tapi sebenarnya tak, bila jadi penyanyi ni sebenarnya memang instrumen vokal kita adalah instrumen kita. Tapi yang paling utama untuk train sebelum you pandai nyanyi adalah pendengaran. Dunia cara kau sebenarnya. Kalau tidak, kalau bisa, kau ingin marah, tak fikir.
Betul lah. Bagi I dah burst, ya. Tapi sekarang ni kenapa nyamuk gigi? Tu jodoh merun. Aku stres. Masuk kita. Ni kasut malam nanti aku tak ada choice. Kalau tidak aku dah pakai pos lain dah. Kau jangan persoalkan lah kasut je. Jangan persoalkan aku punya keputusan hari ni. Dah kau pergi tidur sekarang. Kau tidur? Kau tidur sekarang. Macam mana? Macam mana? Tidur sekarang. Macam mana? Eh boleh, boleh. Mana? Dia kata, dia kata boleh. Hei! Besar tau? Boleh, boleh. Oh, okey, okey. Dia. Ada, ada, ada. Okey, okey. Demo, demo, demo. Dino. Ini tak apanya? Dino je. Kau ingat tidur sebagai artis glamour ke? Terbalik je, terbalik. Kepala dalam. Bukanlah. Kepala tak dalam lah gila. Masuk dalam kepala, buat sonar sini. Duduk, kan, duduk. Kan seorang si Hamzah eh. Kalau kau nak tahu, Maroka. Aduh, apa ini? Berhenti. Komen netizen si Hamzah tidur pun jomel. Alah si kacang ketok. Astaghfirullah. Jangan tahan cakap nyamuk. Weh aku still, aku berdendam dengan nyamuk ni sakit bongok. Jangan terlalu percaya sama cakap. Bukannya kita macam nak bunuh komen lagi. Tapi aku dah cakap cerita ni.
Satu hari nanti kau. Hai. Hello. Conversation ni agak berat. Menjadi bayanganmu, ku harapkan kau jadi. Ada 3 bini, 4 bini, ada 3-4 lagi. Ya. Sikit je sekolah, tak payah. Kita banyak-banyak sikit. Banyak sikit lah. Yes. Tapi yang penting effort. Effortless. Effortless. Lala, effortless. Tak boleh. Kena lagi. Dah sorry lah, dah busuk. Sini. Tak dengar, rasa? Tepat. Perasaan malam ni kita nak berdandut ni. Malam nak berdandut sebenarnya saya punya preparation adalah saya punya mental. Sebab kawan-kawan nak cakap tak cukup daripada semalam. Tok orang pun semalam cakap, "Oh, kau punya suara ni kena bagi suara dandut, kena suara yang minta kena sepak." Tapi masih tak cukup. So, saya cubalah sedaya upaya untuk malam ni tengok apa yang bakal jadi. Sebelum tu kita ingat jugalah untuk makan sikit lah. Kalau tidak makan nanti kan duk bergelek kat atas pentas tiba-tiba pensan pula. So inilah dia. Kita makan lah sikit lah. Buat dan potong. Mati boleh lah. Sebelah sana. Kita bersama dengan tuan punya badan. Iaitu Syi Lamza. Itu. Ya Allah. Itu. Tapi yang masuk dalam sangat. Ini keluar sikit je. Yang ni yang masuk dalam. Okey. Ini okey. Kuku 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 kuku. Budak, Indah Wahailah.
Yesus. Lagu ini akan dinyanyikan oleh bintang kita yang bernama Uda Syaksi. Sheila, Sheila,